Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Mario Kunalan hantar ke tengah, peluang cantik. Okey, untuk vlog yang ketiga pada hari ini, aku akan bercerita ataupun aku akan bercakap tentang kenapa, sebab apa kita kena sokong bola sepak tempatan, kita punya local football, berbanding dengan bola sepak di negara-negara Eropah. Jadi, sebab pertama yang aku nak highlightkan di sini ataupun sebab pertama yang aku nak nyatakan dekat sini adalah sebab ia merupakan satu tanggungjawab dan ia juga satu amanah buat kita. Dia merupakan, dia macam perspektif ataupun pandangan daripada aku sendiri. Kenapa aku cakap dia tanggungjawab dan amanah? Sebabnya, untuk kita menyokong bola sepak negeri ni, segala-galanya bermula daripada kita. Kalau kita tak memulakan apa-apa langkah dalam menyokong bola sepak ni, apa benda pun tak akan berlaku. Itu adalah sebab yang pertamalah dalam aku nyatakan sebab apa ia merupakan satu amanah dan juga ianya satu tanggungjawab. So, bila aku bercakap tentang tanggungjawab dan amanah, aku bagi satu contohlah. Aku sebagai seorang anak jati kelahiran Kedah, walaupun aku ni sendiri tak menetap di Kedah, tapi aku still ada rasa feel, aku still ada rasa peranan dan tanggungjawab aku sebagai salah seorang figura ataupun sebagai salah satu orang yang sokong bola sepak tempatan aku, untuk aku support bola sepak negeri aku sendiri. Sebab sokongan kita ni bukan hanya tertumpu dekat mana kita duduk, tapi dia melibatkan kesetiaan, kecintaan kita terhadap satu pasukan tu. Hampa kena ada rasa feel sampai macam tu sekali. Itu yang aku cakap amanah dan tanggungjawab. Bila semua bermula daripada kita, kita kena percaya akan ada perubahan akan berlaku dalam, orang kata, kita nak menyemarakkan lagi atmosfera bola sepak negara kita sendiri. Kalau bukan kita, siapa lagi? Jadi sebab yang kedua yang perlu aku nyatakan dekat sini adalah mentaliti. Sebab apa aku cakap tentang mentaliti? Sebab hari ini kan, kalau kita tengoklah, kalau aku tanya orang-orang biasa, kita bukan nak tanya untuk orang-orang yang selalu datang tengok stadium ke, yang selalu datang untuk menyokong, tak. Aku tanya people randomly. Aku tanya siapa-siapa pun, kan, which one do you prefer? Bola sepak lokal tempatan kita ataupun kita nak sokong European Football League? So, majority mereka ni semua akan bercakap tentang bola sepak Eropah. Sebab apa? Naratif yang mereka selalu mainkan adalah kualiti. Kalau kita ambil contoh yang ada pada EPL, EPL ni adalah satu liga yang digemari seluruh dunia. Dia menjadi tumpuan dunia. Jadi, dengan kita membandingkan kualiti yang ada pada liga kita dengan liga mereka, aku faham benda tu jauh lagi untuk kita nak achieve. Tapi kita boleh buat, insyaAllah. Dan kita perlu sokongan dan support daripada semua orang. Yang nak memulakan gerakan dan langkah ini adalah daripada diri kita sendiri. Okey, itu satu naratif yang pertama, bercakap tentang kualiti. Yang kedua, aku akan cakap tentang dalam bab mentaliti lagi ni. Yang keduanya ialah tentang dominasi satu pasukan yang ada dalam Malaysia. Kalau kita tanya untuk penganalisa bola sepak sama ada dia ni profesional ataupun tidak, of course mereka akan cakap tentang dominasi pasukan Johor Darul Takzim. Jadi bila ada dominasi dalam liga kita, liga kita ni pun dah dianggap sebagai Farmer League. Sebab apa aku cakap Farmer League? Sebab kita tengok dominasi yang ada pada JDT ni, mereka mampu untuk merangkul piala sekurang-kurangnya setahun tu mesti ada sebiji ataupun dua biji. Sebuah ataupun dua buah piala. Of course, mesti ada dalam genggaman tangan mereka. Jadi, untuk aku nak ketepikan sentimen ataupun naratif yang berkaitan dengan Farmer League ni, kita sendiri kena ubah mindset dan mentaliti kita. Sebab apa? Bagi aku, peluang yang ada pada setiap pasukan dalam liga kita ni 50-50. Setiap kumpulan ataupun setiap pasukan tu ada mereka punya kelebihan, mereka ada mereka punya kebaikan tersendiri. Cumanya, kalau betul ianya diperkemaskan lagi, aku tak rasa satu benda yang mustahil untuk mana-mana tim yang lain merangkul kejuaraan sama ada Liga Super, Piala FA ataupun Piala Malaysia. Tapi kita sebagai seorang penyokong, tanggungjawab dan benda yang perlu kita ubah sekali mula-mula ni adalah mentaliti. Melibatkan pemikiran kita, pandangan kita dalam menilai bola sepak kita ni. Bila kita bercakap lagi tentang dominasi pasukan seperti Johor Darul Takzim,
Okey, setiap orang bila cakap tentang Johor Darul Takzim ni kenapa dia berjaya, dia akan cakap okey, depa ada satu kestabilan kewangan yang sangat kukuh. Depa ada income depa sendiri. So, depa punya financial tu stable. Depa tak akan ada masalah kot daripada segi kewangan. Yang kedua, depa ada barisan kejurulatihan ataupun coaching staff yang bukan biasa-biasa. Semuanya, hampir kesemuanya lah senang cerita, berpengalaman dan datang daripada latar belakang background yang berbeza. Yang ketiga, mungkin kita nak kata salah satunya sebab support daripada TMJ sendiri. Tapi kita kena letakkan satu benda tu, takkan berjaya kalau tanpa penyokong. Jadi apa guna kalau sesebuah pasukan tu dia mampu untuk merangkul pelbagai kejuaraan, dia mampu untuk buat segala-galanya, tapi dia tak ada penyokong? Sebab itulah sebuah Bobby Charlton pun kata, football without fans or without supporters is nothing. Jadi kita kena letakkan satu pendirian dan juga satu pegangan yang mengatakan penyokong ini adalah nadi kepada bola sepak tempatan. Tanpa penyokong yang ada dalam Liga Malaysia ni, bola sepak tempatan kita boleh mati weh. Kita tengok sendirilah macam mana season 2020. Awal tahun ni kita nak cerita ni, okey lagi lah boleh main stadium. Aku pun dan lah game yang terakhir yang aku sampai tahun 2020 adalah game negeri aku sendiri, UiTM lawan Kedah di stadium UiTM. Dan itu aku cakap macam, kalaulah aku boleh ulang saat tu, aku nak lagi yo. Sebab dia kurang kemeriahan dekat situ. Kita tahulah pandemik ni membataskan semua, tapi stadium tu merupakan satu tempat yang mana aku nak melepas dan luahkan segalanya. Dan daripada situlah aku rasa sokongan aku terhadap bola sepak tempatan tu mula membuat-buat. Kiranya dekat situlah permulaannya, dekat stadium ni. Tapi itulah, bila kita lah ni kena lockdown, kena PKP, aku tahu setiap penggemar bola sepak tempatan ni dia pun terkesan mental dan juga fizikal. Bila dah dapat kelulusan boleh main bola, dapat main saat sebulan dua, kalau tak sampai 2 bulan pun, lah kali nak lockdown balik. Aku pun rindu stadium, aku nak tengok stadium. Dulu bila kita dapat berita yang mana FAM pun dah nyatakan, FAM pun dah bersetuju untuk membenarkan 10% kapasiti penonton itu dipenuhi oleh penyokong. Jadi penyokong boleh datang ke stadium. Statement tu dibuat waktu mana? Waktu tu kes kita tak mencapai 3 angka macam hari ni. 3 angka, 4 angka macam hari ni. So entahlah, aku pun nak kata aku kecewa dan aku agak terkilan. Tapi ini demi keselamatan untuk kita rakyat Malaysia kesemuanya, untuk kita nak memudahkan kerja frontliner kita. Jadi tak apa kot kita sabar lagi 2-3 bulan ataupun lagi semusim ni, nak buat macam mana kan? Sebab bukan bola sepak kita aja kena macam ni, bola sepak luar pun sama. So that's all untuk video ataupun vlog aku kali ini, vlog aku yang ketiga kali ini. Jadi kalau hampa ada sebarang komen yang membina, apa-apa kritikan yang perlu aku buat penambahbaikan, hampa boleh komen di bawah. Dan kalau hampa suka video ni, hampa boleh like dan hampa juga boleh share dekat kawan-kawan hampa untuk tengok ni. Dan finally, last kali, kalau boleh tolong subscribe channel ni, insyaAllah. Itu saja daripada aku. Assalamualaikum. Ciao. You know what it is. Everything we do, we do it big. Yeah.